Stok duplikat buku nikah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari mengalami kekosongan dan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kekosongan tersebut terjadi di KUA Kecamatan Muara Bulian. Duplikat buku nikah merupakan pengganti buku nikah yang hilang atau rusak. Menurut Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Batanghari Muhammad Samin, kekosongan tersebut sudah disampaikan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan stok tersebut akan segera didistribusikan dalam waktu dekat. Sebenarnya sudah habis, tapi yang sudah nikah itu ada duplikatnya, Pak. Dokumen spesial kan. Nah, itu kalau yang asli sama buku nikah itu hilang, itu tadi mau buat baru kembali ke data duplikat itu kan. Itu. Perdana Trio, Jambi TV.